Makan nelayan. Baru keluar lagi nih ngeplok. Pakai sendal aja lah. Kita naik CBD line, bro. Sekalian ngetes. Gini-gini ada kuncinya, bro. Mana sih nggak kelihatan? Baru keluar lagi nih. Let's go. Ambil piscok dulu. Teh, bukan piscok teh, lima. Lima. Hah? Lima lain. Tan, naon we campur? Campur. Hah? Si Dilan, motor Dilan hidup nih. Lumayan kalau buat JJS. Gue juga ngebawain ini piscok nih, kalau mau ada di Jalan Tapos, bro. Nih namanya piscok cok. Nanya teh. Berangkat. Jadi gue mau nganterin piscok ke ini apa, ke rumah masa lalu. Rumah masa lalu. Enggak, jadi gue ada mantan sekarang jadi teman baik gitulah. Nah kebetulan dia pengen piscok tuh. Pengen piscok, ya udah gua anterin sekarang nih. Selagi gua belum ngerantau lagi. Sekarang gua anterin ke rumahnya. Sekalian silaturahmi sama orang tuanya. Karena gua udah lama enggak ke rumahnya. Cuaca lumayan mendung sih, tapi belum tentu hujan. Anjay. Peral sih ini motor, enak di bawahnya. Enjoy kalau buat JJS. Bawa jauh juga siap pokoknya. Kalau ada yang ngajakin, tapi nggak bisa. NR bro, nggak ada lampunya. City. Aduh, kalau hujan parah sih. Hujan auto nyepret ini belakang. Janganlah, jangan hujan. Parah kalau hujan. Karena kau sama saja. Jangan ganggu, jangan ganggu.
lumayan macet ya. Sebenarnya sih pengen bikin video konten gitu, tapi masih bingung. Jalanin sendiri ribet. Motovlog, kalau motovlog bisa sendiri tapi bingung kontennya. Sambil cerita kali ya, nyeritain gua sama mantan gua kali. Jadi ya gitu, gua sampai sekarang masih temenan baik sama dia. Kadang kalau ada waktu silaturahmi, dia yang main ke rumah, kalau enggak gua yang ke rumahnya dia. Kadang kalau libur main. Pacaran gua udah dulu tuh 3 tahunan adalah sama dia. Ya putus waktu itu adalah hal yang gak bisa dirubah dari pertengkaran dulu. Anjay, pertengkaran dulu sampai sekarang itu yang bikin gua gak bisa merjuanginnya lagi. Kadang ya gitu ya, sifat orang susah juga kalau mau kita rubah, udah bawaan. Jadi sifat dia tuh kadang egois. Gua malah nyuratin di YouTube jalan. Biarin lah, biar jadi tontonan aib seseorang, pengalaman pacaran. Jadi gitu, gua putusnya tuh karena sifatnya egois, benar-benar nggak bisa diperbaikin hubungannya tuh. Walau gitu, dia suka bilang sifat bisa dirubah. Kalau nantinya juga kalau udah ke jenjang serius, tapi kan gue pengen ada prosesnya dari sekarang biar ketahuan ke depannya. Ya gimana lagi ya, ribet juga sih. Karena gue temenan baik aja dulu sama dia. Kalau emang jodoh juga gak bakal kemana lah. Pergi.
terlintas tinggalkan kau sendiri. Aduh, sempat ingin sudahi sampai di sini. Dua hati bercampur. Di sini temani selama aku masih bisa Raya Bogor, bro. Oh, gila, ngangguk. Lumayan. Rame lancar. Wih, nuansa 17-annya masih ada, bro, di sini. Chill. Misi, bang. Nyampe. Ada gak ya dianya? Semoga ada. Ih, kenapa sih? Nah, gitu dong. Ada gak ya? Assalamualaikum. Ya, Nek. Ada ke ya? Ada Yaninya, yuk. Oh, Yani. Yani kan itu sono, bentar. Itu sono aja coba dulu. Ya.
Enggak. Di itu mau main sama pizza. Nungguin pizza. Mission sukses. Sekarang Kamis tanggal 19.